teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire. Nah teman-teman, jadi pada hari ini di Free Fire itu ada event terbaru ya, dimana pada hari ini tanggal 1 April di sini kita bisa menyelesaikan misi hanya bermain di CS mode, dan dari misi tersebut kita bisa mendapatkan loot crate secara gratis ya, dan dari crate tersebut kita bisa dapat skin. Tapi kalau kita hoki kita bisa dapat yang permanen ya, dan kalau kita nggak hoki ya kita dapat yang trial saja. Di sini ada misi main di CS mode setiap hari, lalu main 3 CS mode tiap hari, dan kill 5 kali di CS mode tiap hari. Jadi sepertinya untuk misi ini setiap hari akan reset. Selain itu di sini ada juga misi April Move ya, di mana kita cukup bermain atau kill dengan menggunakan kepala anjing ini ya. Gila, kepala anjing kita pakai ya, dan kita kill musuh dengan menggunakan kepala anjing ini, yaitu Dogo Headgear ya. Di sini kita kill 5, kill 10 dan kill 20. Dan kita bisa mengklaim untuk semua hadiahnya, dan untuk hadiah yang paling utama itu kita dapat kepala anjing ini secara permanen. Untuk event ini dari tanggal 1 April sampai 13 April, jadi cukup lama. Oke, kita klaim yang trialnya saja dan akan kita gunakan untuk kita menyelesaikan misinya. Di sini ada event login juga seperti biasa, namun ini belum mulai ya. Ini mulainya tanggal 3 April ya, teman-teman ya. Seperti biasa di sini kita cukup login 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan pada hari kelima kita bisa mendapatkan hadiah utamanya, yaitu Serpul Bunyi Parasut. Jadi ini sepertinya parasut dengan tema kelinci ya. Jadi tema kelinci ini pernah saya bahas di video kemarin ya kalau nggak salah ya, karena itu dia semacam sepasang gitu ya untuk bundle skinnya. Lalu di sini ada misi UMP kill mission ya. Jadi di sini kita kill dengan UMP, lalu kill 5, kill 10, lalu kita kill dengan MP5, kill 5 dan kill 10. Jadi intinya kita pakai SMG ya untuk mendapatkan kill, dan dari misi tersebut kita bisa dapat weapon crate ini ya. Jadi lumayan ya. Lalu di sini ada juga misi login setelah patch. Jadi sepertinya untuk di Free Fire itu akan ada update lagi ya. Dan setelah kita login kita bisa langsung mengklaim untuk weapon voucher, gold voucher, incubator voucher, dan diamond voucher, dan itu sangat worth sekali ya, karena kita bisa dapat secara gratis ya. Gila, jadi jangan sampai kelewatan. Oke, mari kita selesaikan untuk misinya. Jadi sepertinya kita menyelesaikan misinya itu nggak perlu ribet-ribet ya teman-teman ya, cukup kita main di CS mode, kita kill sebanyak-banyaknya, maka untuk kedua misi itu udah bisa kita selesaikan ya, baik yang misi main di CS mode dan misi kill dengan kepala anjing ini ya. Oke, di sini kita cari musuh ya. Muter-muter kita cari musuh ya. Nah, itu musuh. Ya udah kita habiskin saja ya, gila. Tewas dong. Masih ada satu ya. Oke, kita cari dulu musuhnya. Nah, itu dia sembunyi ya, gila. Dia sembunyi loh. Dia nggak tahu ya di belakang ada musuh ya. Mati dong. Oke, jadi kita mainnya tinggal di CS mode dan kita auto kelar untuk misi CS mode dan kita langsung dapat kill ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk misi CS mode itu telah selesai, yaitu main 1 kali di CS mode dan kill 5 kali di CS mode. Sisanya kita akan main 1 kali lagi di CS mode, maka untuk semua misi pada hari ini sudah kita selesaikan. Oke, kita klaim dulu apa kita dapat. Oke, dapat sepatu dan itu trial. Lalu ini dapat apa? Dapat satu ya crate-nya ya. Oke. Oke, dapat kepala ya, dan itu trial juga. Lalu misi April Mob. Di sini untuk yang playcard-nya udah terbuka ya, karena di sini saya sudah dapat 11 kill ya. Jadi tinggal perlu 9 kill lagi untuk kita mendapatkan kepala anjing ini secara permanen. Gila. Jadi dalam 7 hari kita harus selesai ya, karena versi trialnya itu dia selama 7 hari. Jadi kalau teman-teman belum menyelesaikannya selama 7 hari itu nggak bisa lagi ya, karena kepala anjingnya udah nggak bisa dipakai lagi. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk event terbaru yang telah hadir di Garena Free Fire pada hari ini ya, dimana kita cukup main di CS mode dan kita kill dengan menggunakan kepala anjing, maka kita bisa mendapatkan hadiah gratis pada eventnya. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.